Pemirsa, perusahaan pipa Vinilon terus melakukan terobosan dalam bidang infrastruktur dan membantu Indonesia melakukan pembangunan. Vinilon mendapat penghargaan dalam acara Metamorfosa iNews Indonesia Award 2017. Dua, tiga. Vinilon! Vinilon yang konsisten membantu Indonesia selama 38 tahun ikut membantu negara dalam produk pipanya yang unggul, kali ini membawa penghargaan dalam kategori perusahaan pendukung pembangun infrastruktur. Dengan adanya apresiasi berupa penghargaan dari iNews Indonesia Award 2017, membuat motivasi untuk Vinilon untuk senantiasa konsisten dalam membantu membangun Indonesia lebih luas lagi. Terima kasih. Saya juga harus berterima kasih ya kepada MNC atas penghargaan ini juga. Ya, kita memang selama ini memang kita fokus bisnis kita kepada untuk pembangunan infrastruktur, ya kan, di dunia pipa. Dan kita juga banyak kerjasama sama pemerintah daerah maupun pusat untuk mendukung program mereka sih. Ya, tentunya sesuatu yang menggembirakan. Jadi hasil kerja kami 38 tahun untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, kami konsisten dengan kualitas dan kami konsisten juga dengan pelayanan. Kedepannya, Vinilon juga akan terus memfokuskan diri untuk terus membangun pabrik di luar Pulau Jawa, demi memudahkan daerah-daerah lain yang tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur. Dari Jakarta, Hasbiyaullah, Angga Joshua, iNews melaporkan.